apa? Lagi belajar tugas sekolah. Oh, tugas sekolahnya apa? MI, aku udah MI. Oh, MI, belajar apa itu? Belajar bahasa Inggris. Di mana? Di rumah. Oh, gitu. Bahasa Inggrisnya apa kalau di rumah aja? Stay at home. Gitu. Lihat Cilla dulu ya, belajar ya. Iya. Jangan lupa like dan comment dan subscribe. Good morning. Good day. Selamat pagi. Selamat siang. Good morning apa artinya? Good morning artinya selamat pagi. Kalaunya good day artinya selamat siang. Tuh, udah lanjut lagi ke nomor berikutnya. Itu semua ya. Iya, banyak PR-nya. Nyampe 100 lagi. Mau bisa sambil dibaca sayang, biar teman-temannya tahu. Oke. Good. Good afternoon. Udah tulis. Good afternoon. Good afternoon. Artinya selamat siang. Good good evening. Selamat sore. Good good evening. Selamat sore. Selamat 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 sore. Itu apa bacaannya? He. He. Kalau di bahasa Inggrisnya cara ngucapin he gimana? Hi. Oh gitu. Lawannya lagi hello. Tulis dulu artinya. Iya, lupa. Bahasa Indonesianya hai itu sama, cuman beda cara penulisannya. Kalau nya Inggris itu H sama I. Kalau bahasa Indonesia H, A, dan I. Udah mau selesai nih. Mau selesai. Iya.
dikit lagi. Terus itu apa bacanya? Hello. Hello. Artinya halo. Oh gitu, pintar. Satu lagi. Jadi bacanya how are you? Betul. Oh, how are you? Yeah. Are you? Pakai tanda bahasanya. Pakai tanda tanyanya mana? Tanda tanyanya? Tanda tanyanya ini. Artinya apa? Artinya bagaimana kabarmu? Betul. Ya udah tulis. Bagaimana kabarmu? Kasih tanda. Good morning. Artinya selamat pagi. Good day. Artinya selamat siang. Good afternoon. Artinya selamat siang. Good evening, artinya selamat sore. Hi. Hello, artinya halo. How are you? Artinya bagaimana kabarmu? Hari ini Aasilah sudah selesai belajarnya. Teman-teman tidak boleh malas ya. Kalau malas jadi anak bodoh. Ah, teman-teman harus berbakti sama ibu dan ayah. Assalamualaikum. Dadah.